Kali ini saya akan membuka paket yang isinya adalah dripper Hario dripper V60. Langsung kita buka dosnya. Ya, inilah sudah kelihatan isinya. Hario V60. Langsung kita buka isinya. Jadi ini kopi tebar di sini yang bubuk ya, taruh di sini dan nanti begini kan. Setelah kopi taruh di atas, kita tuangkan air panas dan langsung dia akan memproses di sini. Hasil dari suringnya, hasilnya, dan nanti kita akan untuk kita minum. Dan kita akan langsung praktek, taruh bubuk kopi dan dulu pakai air panas sampai dia mendapatkan sarinya atau kopi yang nanti akan kita minum dan kita menikmati. Dan saya pengen rasanya seperti apa. Masukkan kopi nih di dalam alatnya, dripper. Jadi coba ya menggunakan kopi saset. Ini harus buat ya, nyoba aja sembarang. Gak perlu yang mahal-mahal dulu. Isi ya. Derajat terus. Dan ya ini sampai ini sih. Yang pertama apa? Masuk harus kasih basis semua. Maksudnya kasih basis semua apa nih? Ya. Kita harus kasih basis kopinya semua biar tidak ada yang tertinggal. Oh, begitu. Airnya, kopinya sudah larut dengan air dan bubuk kopinya itu ya segini ya. Setelah dikasih air panas, dan dia akan turun ke bawah sini. Ya, ini adalah dripper merek Hario V60. Masih baru, langsung kita tester dan nanti kita akan mungkin coba rasanya seperti apa.
lupa dengan harganya. Ini harganya di tokonya langsung si mana, si kopi, si kopi itu harganya 300 400 ribu. Sekarang kita cobanya. Tapi kok ini kurang kental ya? Apa warnanya tuh? Warnanya memang begitu, karena di filter dia tidak keluar banyak. Terus kalau ini kopi tadi saya tidak apa aduk, jadi ini saja, jadi pakai air saja. Pakai air. Jadi bro, ini cara pencuciannya gimana nih? Ini kan sudah ampasnya nih, ini kan udah nggak bisa dipakai nih. Ini cara pencuciannya apakah pakai sikat atau pakai? Nah, ini di bilas saja. Bilas sama air panas dari belakang. Hah? Dari belakang. Dari bawah. Oh, dari bawah. Nah, dibalik ini. Ya, dibalik. Bilas air panas. Dia akan turun. Ya. Baik, jangan pakai sabun, jangan pakai. Pakai air panas saja. Kalau cuci alat-alat kopi pakai air hangat saja. Kalau khususnya bilas filter ini iya. Tangan aja gitu. Pelan-pelan. Oke. Sekarang kita. Tapi ini enggak pakai gula ya? Terserah kalau mau pakai gula. Oh, gitu. Orang persilera kalau pakai gula kan enggak, tapi dia pun rasa jadi lebih halus. Tidak terlalu pahit. Iya, iya. Hah? Rasanya tuh kalem. Jadi gimana nih? Halus ya? Tidak kasar. Kalau misalkan bedanya, kalau misalkan saya buat kopi jadi kopi sasetan itu, saya langsung masukin di gelas, habis itu pakai gula, saya aduk tuh rasanya tuh kasar gitu, ada pasir-pasir gitu, jadi rasanya seperti itu. Tapi kalau sudah masuk di filter ini, di filter pakai ini, dan itu rasanya masuknya enak, masuknya lembut kayak kapas. Tanpa gula pun rasanya udah enak. Coba kalau kita pakai kopi yang harga-harga 50.000 kayak Excelso. Apa lagi? Kopi apa lagi? Ini itu bukan 50.000-an, itu 80-an itu kopi bubuk. Halo. Iya, iya. Saya pengen pakai gula. Mantap. Lancur sih.